Jadi minta tolong, minta videonya jadi pura-pura jadi pacar aku gitu, Mbak. Biar emak saya enggak rewel. Iya, pura-pura gitu. Can I play this guitar for you? Bruh. Okay. You wanna hear my voice? Yes, my voice is very nice. Yeah, nice to meet you. Oke, siap. Semoga menikmati ya lagu ini. Tetesan air mata jatuh lagi. Wow, ingat kau. Kuila Brengoy. Buat kalian yang mau cukur rambut di arah Bogor dan sekitarnya, langsung aja ke Mabor Barbershop atau cek link deskripsi. Terima kasih. Aku Mbak, permisi. Halo, sorry, ganggu gak? Enggak gitu sih, kenapa-kenapa? Kak, aku minta tolong. Jadi, ini kan orang tuaku gak percaya kalau aku tuh punya pacar kan, Mbak ya? Karena kan aku susah banget nih cari pacar, Mbak ya. Jadi minta tolong, minta videonya jadi pura-pura jadi pacar aku gitu, Mbak. Biar emak saya gak rewel. Iya, pura-pura gitu, kayak jadi kayak... halo Ibu, kenalin aku. Namanya siapa tadi? Irma. Oh, Irma. Irma Suci Destia, oke. Okay. Boleh nggak nanti? Halo Ibu, salam kenal. Aku pacarnya Mas Bo. Kalau kawan Bo gimana? Oh, enggak dong. Karena kan habis ini kita jadiin beneran. Oh, enggak. Boleh aku minta tolong ya? Yang penting dia nggak rewel dulu gitu. Nanti kalau misalkan dia ketahuan, bilang aja udah putus. Kalau terapi dengan halo gitu doang boleh? Apa? Boleh gitu doang. Ya, ya. Halo Bu, minjam cepet boleh nggak? Gitu, boleh. Oh, jangan ya. Jangan ya gitu, oke. Okay. Kita coba ya. Ini aku videoin ya. Oh? Aku videoin langsung ya. Oke, okay, siap. Ini mau bantuin beneran ya? Gak apa-apa ya? Ya, ya apa, cuman halo gitu doang kan? Ya, halo gitu doang. Ya. Kita coba ya. 1, 2, 3. Halo Ibu. Oke, lagi? Oh ya, nice. Ya. Ah, sini, terima kasih banyak loh Mbak, udah bantu saya. Sama-sama. Aduh, ini pasti Ibu saya WA ke Ibu saya dulu ya. Beneran dikirim berarti? Kan? Dikirim dulu. Masa saya langsung masukin situs yang enggak-enggak kan, gak mungkin. Ntar nanya-nanya lagi gimana? Iya, ya saya minta nomor saya mbaknya. Ya. Boleh deh saya minta nomor mbaknya berarti nanti. Oh, privasi. Oh, oke, siap, nggak apa-apa deh kalau gitu. Tapi nanti gimana ya kalau nanya-nanya lagi ya? Masa ini doang? Oh, nggak, masa nggak ada foto berdua? Oh iya, foto berdua. Takutnya nanti kalau nggak foto berdua nanti dia ini apa kayak? Oh. Okay. Ya, foto berdua nggak apa-apa mbak ya? Siap, baik banget mbaknya loh, Mbak Suci ya. Irma. Oh Irma ya. Kenapa nggak mau dipanggil Suci? Irma aja. Oh padahal ada lagunya loh. Apa tuh? Aku kan begitu sekalian aku nyanyiin ya lagunya ya. Oh, boleh ya, boleh. Gak ganggu kan ini? Ya nggak apa-apa sambil kerja kan biar. Oh. Sambil dengerin musik. Kerja maksudnya apa nih? Lagi Zoom meeting sama kasih. Mbaknya ini apa sih? PNS. Guru-guru. Oh, guru. Ampun, guru apa nih? Guru percinta? Oh, enggak, oke. Okay. Guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Yeah. Oh, bahasa Inggris. Yeah. Aku bisa bahasa Inggris? Oh, sure. Sure, like yes. Right. Oke, okay. Right now, yes? Nope. Yeah. Aku bisanya yes, no sih sebenarnya. Okay, hanya yes, no, yes, no aja. What are you doing? I'm doing, play guitar. Yes. Can I play this guitar for you? Sure, I wanna, okay. I wanna hear. You wanna hear my voice? Yes, my voice is very nice. Yeah, nice to meet you. Kalau bahasa apa? Bahasa Inggrisnya aku suka kamu apa? I hate you. I hate you? No, I mean I love you. I love you too. Kembalan zaman 2000. Iya, 90-an ya. She's very old, right? She's very old, right? Bahasa Inggris aku juga lancar sih, lumayan oke lah gitu. Kayak, lap naik, gitu. Oh maaf ya. Sorry, juga tuh ya Thailand. Oke. Okay. Kan? Enggak sih, lebih ngarang aja sih. Oh, ya. Okay. Mau denger aku nyanyi? Oh, sure. Can I play one song for you because my voice is very nice. Oh, sure. Yes, very nice like your smile. Aku lelah ku terbiasa. Sukanya lagu apa ya? Lagu sedih atau lagu kayak lagi cerah kayak gini, happy aja kali ya. Oh, lagu happy, oke.
Lagu apa lagu Happy ini ya? Oh ini aku ada. Jadi lagu ini mengisahkan tentang perjuangan. Ya, karena wanita itu wajib untuk diperjuangkan. Betul. Setuju? Setuju. Iya, maka. Iya, oke. Okay. Jadi kalau misalkan cewek-cewek nanya cowoknya lagi di mana, please jangan banyak ditanya-tanya. Karena dia lagi berjuang. Iya, biar skincare kalian tetap ada. Biar alis kalian tetap rata. Oke. Okay. Oh enggak pakai. Oh ini asli ya. Oke, okay, mantap ya. Oke, okay, siap. Ya minimal eyelash ya kali ya. Oh ya, oke. Okay. Itu lagunya Semua Demi Kamu. Aku sandar. Oke, siap. Semoga menikmati ya lagu ini. Tetesan air mata jatuh lagi. Ingat kau di sana, kau tertawa, kau bahagia. Cobalah sejenak sabar menanti. Wow. Itu improv. Rip and run kalau kata si Ji Pak tuh. Tunggu aku pulang bawa sebuah penawar lara. Ku lakukan semua this is for you. Ada bahasa Inggrisnya lagunya. Di dalamnya memang kayak di mix ya. Iya, di mix. Agar we are together forever in one. Aku lelah ku terbiasa, sakitku terbiasa, semua untuk Irma. Tak mengapa peluhku bercucuran, sakit pun ku acuhkan, semua demi kamu. Aku lelah ku terbiasa, sakit ku terbiasa, semua untuk kamu. Tak mengapa peluku bercucuran, sakit pun ku acuhkan, semua demi Irma. Wow. I like your voice. You like my voice? Yes. Yeah, pertama itu kayak kayak nih ya, something bad ya, yeah. Not bad ya, padahal bilang aja kayak berarakan gitu ya. Bagus, boleh lagi nggak? Apa? Can I record? Satu video 5.000 lah. Oh jangan. Ada. Oh ada. Oke. Okay. Tapi by the way kamu umur berapa sih? Kau udah segini udah jadi guru gitu? 23 tahun. Udah jadi guru? Udah. Jadi guru dari 19 tahun, dari mulai semester 3, jadi kerja sambil kuliah. Oh, berarti jadi guru itu nggak harus lulus S1 atau S2 dulu? Mungkin balik lagi ke kebutuhan dari sekolahnya atau dari kemampuan dari diri kita yang sendiri. Mungkin kalau kita yang mampu ya nggak apa-apa, tapi ngajarnya swasta sih. Awal-awal ngajar tuh swasta. Swasta itu apa? SMA, SMP atau? SMP. Oh, SMP. Okay. Suka Inggris dari kapan? Sejak kuliah sih. Oh, semenjak kuliah. Tapi udah lancar banget loh bahasa Inggrisnya. Enggak lancar lah, mungkin karena cepet ya. Karena kan sesuatu yang digunakan setiap hari di daily activity, jadinya bisa. Kayak contohnya mungkin sorry, dari mana? Apanya? Asalnya. Aku dari apa? Dari mana? Dari mana asalnya? Oh, asalnya dari Sumatera. Oh, dari Sumatera. Mungkin bisa bahasa Sumatera kan? Mau yeah. Perlu belajar kan? Oh iya benar. Berarti kamu tinggalnya di Inggris gitu. Aku bisa karena bisa bahasa enggak, karena aku kan ngajar setiap hari, jadinya daily gitu loh. Oh, daily. Kayak nyapa siswa gitu. Kamu ada kayak les private-nya gitu gak sih? Kayak ada sih, cuman gak terlalu. Yang cuman berdua aja gitu ada gak sih? Ada. Oh, boleh dong Pak itu? Oh, enggak. Only woman. Oh, only woman. Aduh, aku woman loh sebenarnya. Iya, aduh. Oke, okay. Iya. Yeah. Biasanya kalau belajar tuh, kata orang tuh nonton film juga bisa ya? Iya, yeah, benar. Tapi bisa film jenis apa itu yang ditonton? Iya, filmnya yang luar juga lah. Oh, yang luar juga. Harry Potter bagus tuh. Oh ngomongnya gimana Harry Potter? Kalau biasanya kalau Harry Potter tuh British kan? British ya? British. Yeah. Harry Potter. Harry Potter. Oke.
Tapi bahasa Inggrisnya juga not bad kok tadi. Oh iya. Mungkin dari nyanyi kali ya. Emang sering? Enggak, nyanyi bahasa Inggris pun enggak bisa. Susah bahasa Inggris tuh nyanyinya. Soalnya baca teks aja kayak dulu bisa duluan. Tapi bisa enggak sih nyanyi Still the One itu yang soalnya di sini? Enggak bisa aku, enggak bisa. Tapi emang kamu suka banget Inggris ya? Enggak suka bahasa Inggris Indonesia. Yo, oke. Tapi bahasanya suka ya? Iya, suka. Sama, aku juga suka sebenarnya bahasa Inggris tuh. Sama suka sama kamu juga. Loh. Widi pret gitu. Kok langsung iya, aligator ya ini. Lebih ke ini anak konda ini ya. Sambil aku nyanyiin satu lagu lagi. Siap. Tadi udah bahagia, sekarang aku nyanyiin yang lagu yang galau. Terkebawa suasananya gimana tuh? Apa? Terkebawa suasananya kalau galau, gak apa-apa kan? Berarti ada something di hubungan kamu dengan pacar kamu gitu. Ada pacar? Jomblo sih. Emang tapi orang-orang yang maksudnya knowledge-nya oke tuh ngobrolnya tuh kayak asik gitu ya? Kayak, sure. Kayak, yeah sure, alright. Everything is gonna be okay ya? Mau nyanyi itu? Oh enggak, jangan. Ini kalau pernah dengar lagunya ini judulnya Sekecewa Itu. Kita nyanyiin ya. Jadi ini memang untuk orang-orang yang sedang dikecewakan gitu. Tapi yang mengecewakan ingin kembali lagi, tapi ya kalau kamu di posisi itu gimana? Misalkan kamu dikecewakan dengan seorang cowok. Oke. Dia selingkuh dengan yang lain lah gitu. Ketahuan? Ya. Terus kamu tinggalkan dan tiba-tiba cowok itu menyadari bahwa kamu yang terbaik terus dia mau balik. Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Ya, no. Sekali, ya. Berarti langsung stop ya? Iya, langsung stop. Oke, siap. Kita nyanyikan lagu ini ya. Sekecewa itu bahasa Inggrisnya apa ya? Disappointed. Oh, disappointed. So disappointed. So disappointed. Disappointed. Ngomong lagu sekecewa, aku baru aja dengerin lagu itu. No. Serius? Iya, aku juga suka denger lagu itu. Masa? Iya. Itu penyanyi ganteng banget itu. Iya, itu penyanyi ganteng banget itu. Iya, ini serius nih ada bekasnya. Ada bekasnya di hati ya? Makanya, oh iya. Play-nya gitu. Oke. Sekecewa itu. Oh iya, oke. Okay, kita nyanyiin ya. Pakai suara yang mana nih? Suara yang tadi dong, yang kedua. Oh, yang kedua. Siap, oke, siap. Biar semangatnya. Kurang apa diriku telah ku berikan semuanya untukmu. Teganya kau ingkari rasa cinta ini sampai ku sakit hati. Kini ku sadar, gak apa-apa, cintaku ini tak berarti untukmu. Kau buat luka sekop-sekop isi hatiku, kau buatku sekecewa itu. Oh, di mana letak hatimu yang dulu kau duakan ku, kau memilih dia. Kini kau ingin kembali seperti dulu. Maafkan aku, tak ada lagi untukmu. Di mana letak sih hatimu yang dulu kau duakan ku, kau tak ada lagi untukmu. Tapi kayak kamu yang nyanyinya. Masa? Tapi kita dari awal udah tahu deh. Benar gak sih? Kamu ini kayaknya kamu nih ngerjain nih kayaknya. Pura-pura gak tahu sih. Iya benar. Tampan kan penyanyi aslinya? Oh, suaranya bagus banget. Suaranya oke. Okay. Aku agak terharu ya
Oke. Okay. Ketika dibilang tampan penyanyinya, tapi suaranya bagus banget. Berarti orangnya nggak tampan itu. Oke, okay, ya masih pretty ya. Aman sekali ya. Tapi ya, sebenarnya aku lagi bikin video tau. Oh iya. Yeah. Iya untuk YouTube aku. Serius? Ya jadi tapi dari tadi tuh. Artis dong. Ah iya, kamu jadi artis. Jadi selebgur. Selebgur. Iya. Selebguru. Atau seleperu. Selebguru. Oke. Okay. Nanti ya nanti kamu dapat kayak punya fanbase guru se-Indonesia gitu. Oh iya. Oh iya, yeah. Yeah, gitu kayak guru lovers gitu ya. Ya serius aku lagi bikin video. Iya, kamu punya aslinya Oka enggak Chandra? Nah, iya benar. Kalau gitu aku minta foto sekarang gila. Tadi kan udah minta foto. Jangan sekarang. Tadi kan enggak bisa itu udah berdua aja. Nanti aku kirim dari yang aku aja ya. Oh, iya. Yeah. Berarti nanti minta nomornya berarti ya. Oh, oke. Okay. Agak ragu ya. Kayaknya ini alligator banget ini gitu. Agak creepy ya gitu. Nanti kita foto bareng abis ini ya. Sebenarnya ada video yang sedang merekam itu dari sana satu. Gimana? Sana satu. Oh, oke, okay, terus sebelah sini satu. Oh, oke. Okay. Nanti muka wajah cantik kamu akan dilihat banyak orang. Oh, sure. Iya. Gak apa-apa ya, aku upload. Gak apa-apa, ntar biar aku banyak followers. Iya. Yeah. Oh, kamu mau banyak followers? Berarti kamu harus share Instagram kamu. Oh, oke. Okay. Instagram kamu apa? Irma Sidestia. Coba kesana ngomongnya. Cari jodoh juga. Oh, cari jodoh juga? Oh, enggak ya? Oke, oke. Ini gimana sih? Guru cantik bisa bahasa Inggris tapi cari jodoh nih gimana nih? Oke oke. Okay. Apa namanya Instagramnya? Irma Sucidestia. Irma? Sucidestia. Oke, okay. Kalau TikTok-nya? TikTok-nya aku enggak terlalu aktif sih, tapi okay. Ini adalah Irma Sucidestia. Oke, okay, sih. Di follow guys, teman-teman semua. Kita dapat konten nih. Oke. Okay. Serius? Itu apa sih? Oh, ini aku patch aja karena jerawatnya lagi mateng itu biar cepet. Oh. Jerawatnya mateng sama kayak kamu udah mateng ya. Bahasa Inggris ya maksudnya? Oh iya. Terima kasih karena selalu nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Angga Chandra pamit. Jangan lupa juga follow Instagramnya apa tadi? Kalau kalian suka langsung komen aja di bawah. Like yang banyak. Pokoknya kalian like yang banyak. Kalau misalkan video ini viral, kita akan samperin Suci lagi. Irma lagi untuk kolaborasi lagi juga. Oke. Okay. Mungkin dia akan mengajarkan saya bahasa Inggris. Terima kasih karena selalu nonton. Angga Chandra pamit. Assalamualaikum. Dadah. Kita mau foto dulu ya. Bye-bye.